Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyenaraikan 11 naskah buku yang sedang dibaca sekaligus mengajak rakyat untuk turut sama membudayakan amalan itu. Beliau berharap semua buku berkenaan habis dibaca sebelum Mei ini. Pada waktu ini saya sedang baca, saya senarai buku yang sedang baca. Ada yang 25%, ada yang sudah 80%, ada yang 50%. Antaranya ialah yang pertama, saja nak beritahu je ni. Buku karangan Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution. Yang pertama. Yang kedua, A Higher Loyalty, James Comey, former FBI Director. Soldier Spy, Tom Marcus, former operative of MI5. Apa, buku macam-macam ni, saya kata variasi buku-buku. Al-Ahkam Al-Sultan, yang karangan Al-Mawardi, terjemahan. Yang kelima, Strategies of Prophet Muhammad, Omar Khayyam Sheikh. Yang keenam, Fear, Bob Woodward. Ini Habirah baru habis baca Bob Woodward, yang bersama dengan Carl Bernstein memenangi Pulitzer Prize dengan mendedahkan skandal Nixon. Bob Woodward ini pada zaman menjatuhkan Presiden Nixon, itu cerita lama dah. Tak ramai orang ingat. Dia masih hidup lagi, umur 80-an, masih lagi menulis buku. Buku yang terbaru dia bertajuk Fear. Yang ketujuh, Commander of Muslim Army, Mahmud Ahmad Ghadanfar. Seterusnya, Dark Actors, Robert Lewis. Dark Actors ni bukan novel, tapi suatu buku yang menjelaskan mengenai bagaimana KGB meracun, menggunakan racun radioaktif kepada lawan-lawan dia. Dan Robert Lewis ini adalah bekas pegawai di agensi antarabangsa, Prisoner of Geography, yang menceritakan tentang, itu bukan novel juga, adalah buku mengenai kedudukan geografi yang berbeza-beza dalam dunia ini dan bagaimana faktor geografi yang berbeza-beza ini dan political geography termasuklah disumbangkan oleh banyak faktor. Dan ini menceritakan kenapa satu tempat itu komunisme, satu tempat itu nasionalisme, dan satu tempat itu dengan ideologi yang berbeza-beza. Buku karangan Alisa Mastro Monaco, Who Thought This Was a Good Idea, yang merupakan bekas pegawai kanan di pentadbiran Presiden Barack Obama. Dan buku yang sedang saya baca sekarang ini, concurrent, iaitu buku Sejarah Darul Iman dan karangan Musbahar. Ujar beliau ketika menyempurnakan majlis perasmian Pesta Buku di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu 2019.